punya kepribadian. Itu syarat yang keempat. Ayo! Yuk! Selamat pagi, Dewi. Tahu enggak? Gue sudah memutuskan. Gue sudah bosan sama flat. Gue sudah bosan sama hotel. Gue mau tinggal di sini. Jadi berapapun kamu bilang harganya, Ayu gak akan tanya-tanya lagi deh. Beres. Tempat ini benar-benar ideal buat Ayu. Nanti semua barang-barang Ayu ini akan Ayu masukkan ke dalam gudang. Sekarang sih memang gudang. Masih gudang. Tapi nanti Ayu akan shopping dan akan Ayu dandanin supaya jadi kamar hotel bintang 5. Top! Tapi Dewi sudah memutuskan. Dewi tidak jadi mengontrakkan kamar itu. Gue tahu, kamu sudah memutuskan untuk mencoret nama Susi yang sekarang mengunci semua barang-barangnya di dalam kamar kamu itu. Tapi nanti begitu dia datang, bilang begini. Gak bisa, kamar itu buat Ayu. Oke? Kamu punya roti buat sarapan pagi gak? Ayu paling doyan makan roti goreng pakai telur. Biar tetan minyak bisa bikin orang gemprot, tapi kalau Ayu rajin lari pagi, ditanggung semua kolesterol bakalan menguap. Makanya jangan suka kebanyakan tidur deh. Mulai besok kamu harus ikutan aerobik, oke? Okay? Bye darling. Siti Rahayu. Boneka banyak. Halo Dewi, bantuin Susi dong. Barang-barang Susi masih banyak yang ketinggalan loh kemarin. Susah ya jadi profesional, harus mengurusi semuanya. Ayo dong Mang, cepet bantuin. Anak cewek memang mesti dimanjain. Oh iya, cewek begitu emang maunya. Betul, jangan mau duitnya aja. Nih, buat kamu. Ayo, gede amat. Ayo Mang. Dewi, tolong bayarin taksinya dulu ya. Susi gak punya recehan. Emang, kenapa jadi kieu? Ya itu emang juga nggak ngerti nih. Kemarin pagi emang lewat kesini mau ngasih tahu yang itu yang seorang lagi itu yang ngaku-ngaku Pragawati. Masa kemarin emang lihat jaga di toko Swalayan? Hah? Swalayan? Ya, jadi emang usul barangkali sebaiknya kita usir saja mereka segera dari sini. Tapi ternyata tadi emang suruh ngantar mereka ke pasar. Tapi ngomong-ngomong, apa mereka tuh pasti mau tinggal di sini, Neng? Ya tidak, Atu Mang. Kan tadi malam Dewi udah bilang sama mereka, kalau rumah ini tidak jadi dikontrakan. Mereka malah ngotot, pengen tinggal di sini. Mang, bantuin dong, Mang, usirin mereka, liur. Barangkali mereka mau bayar sewanya yang mahal. Si Mang, Mang. Mang, naga-naganya aja sulit untuk bayar, hararese. Kemarin aja taksi, minta sama Dewi uangnya. Makan, juga minta sama Dewi. Kalau begitu, mereka layak kita usir. Betul, Mang. Iya. Tapi, kayaknya galakan mereka daripada kita, Mang. Dewi! Dewi! Apa? Aduh, Mang, mantau. Gasnya kok habis sih? Tolong juga tinggal satu-satunya. Beli dong. Ayo kan gak bisa telat sarapan. Kalau sampai telat, bisa-bisa masuk angin. Cepet sana beli. Mang, jangan kemana-mana ya. Nanti anterin Ayu shopping. Aduh. Lucu sekali bonekanya. Buat Ayu ya, buat bantal. Jangan diambil. Mang, itu punya Neng Dewi. Saya enaknya aja solder permisi. Tuh kan. Apa mereka tuh udah gila kali ya? Iya. Dewi mah belum pernah ketemu sama orang-orang kayak begitu. Amit-amit. Lah, memangnya Neng Dewi sebelumnya belum kenal mereka? Entah asal lah tuh, Mang. Astagfirullah. Mang! Kutan. Mang! Tungguin ya, Mang. Kan Mang tahu Susi ada janji sama produser kemarin. Produser yang mana ya? Foto nenek, taruh di gudang aja ya, Wi. Susi ngeri. Kalau siok, suaranya Susi jadi bengik. Tuh kan? Mang, Dewi jadi bingung, Mang. Kalau mereka tuh udah sedeng gitu. Iya.
Kalau boleh Mang usul-usulkan nih, Neng, kita sebaiknya panggil Hansip saja. Iya. Iya. Jangan suka menyia-nyiakan pemberian, apalagi menghina. Nanti kamu akan menyesal. Karena semua yang diberikan dengan hati yang tulus adalah harta karun. Eh, potret siapa ini serem banget? Jangan suka melakukan kekerasan. Meskipun kamu sering dikerasi orang, ingat itu, Dewi. Rumah ini, Ma, memang banyak setannya. Sudah ditawarkan, tapi tidak ada yang mau, Mang. Untung ada Ayu dan Susi yang mengontrak. Jadi, Dewi kan bisa cari rumah lain. Emang? Jadi di sini ada setannya, Neng. Berjuta-juta. Pantesan kalau Mang masuk, Mang selalu kepengen ke belakang. Eh, itu bukan hantu. Kita menjadi beteng, kebanyakan makan rujak. Mang, hantu-hantu di sini mah sukanya sama wanita-wanita cantik. Oh, ya. Kalau mukanya jelek, pasti selamat. Tapi kalau mukanya lebih cantik, terus dikerjain. Oh, ngerjainnya bagaimana tuh, Neng? Kalau dia tidur, tiba-tiba mukanya berubah jadi kayak operasi plastik begitu ya? Ya. Tahu-tahu mah mukanya sudah keriput tuh, kayak anjing buldog. Kalau kayak anjing buldog tidak bisa jadi penyanyi metal dong. Siapa dia? Penyanyi metal kan mukanya serem-serem. Atau pakai minyak banyak? Bagaimana kalau jadi Pragawati? Ah, Pragawati paling banter juga jadi pakaian setan. Apa bohong? Siapa bilang rumah ini ada hantunya? Eh, itu kan kata tetangga biar rumah ini tidak laku. Jadi harganya bisa murah. Iya. Percaya. Kalau mau ngusir bilang aja terus terang. Susi juga gak bakalan datang kemari kalau kamu gak pasang iklan. Udah sampai di sini kok malah dibilang ada hantunya. Bilang dong di koran, di kontrakan rumah tapi ada hantunya gitu. Ayo Mang, bantuin Susi Mang. Keluarin barang-barangnya lagi, Mang. Tidak jadi ngontrak di sini, Neng. Ngapain juga main sama hantu? Siapa tahu bawa hoki. Mulutnya sembarangan sih, Mang. Ayo Mang, bantuin Susi Mang. Mang, keluarin barang-barang sih, Mang. Gue minta ganti rugi. Gue udah pantang-panting naik train dari Jakarta ke sini supaya dapetin rumah ini tanpa keduluan orang lain. Bayangin berapa biaya yang udah gue keluarin. Gue mesti naik taksi dari rumah gue di Cinere ke Soekarno Hatta, terus dari Hussein Sastra Negara ke sini. Gak taunya ini rumah hantu. Gue kan manusia modern yang gak bakalan mau dan gak bakalan sudi tinggal bareng-bareng sama hantu. Pokoknya gue minta kembaliin duit gue semuanya sekarang, supaya gue bisa beli tiket lagi buat balik ke Jakarta. Ma, mana sih Ma? Ma, ya. Angkatin barang-barang Ayu semuanya. Bagaimana nih? Sudah, ayo angkatin barang-barangnya. Jangan suka anggap orang lain itu bodoh. Kamu mau pergi dari sini? Kamu juga kan? Ngapain juga main sama hantu? Kalau kamu pergi, kamarnya buat gue. Apa? Kalau kamu pergi, kamarnya buat gue tinggal. Daripada mesti susah-susah cari tempat lain, mendingan juga main sama hantu. Oh begitu ya? Ngapain gue jual pulang? Kamu kan takut sama hantu? Itu kan jatuh mereka dari kita pergi. Ah, Neng akhirnya berhasil juga mengusir mereka, Neng. Habisnya, Mang, ngapain sih yang serem dengan mereka? Bisa-bisa nanti kita yang disisikan, Mang. Bukan, tapi ngomong-ngomong, apa rumah ini memang ada hantu ya, Neng?
Ih, Mang sih jadi takut. Pantesan tadi waktu masuk, mesinnya mati-mati terus. Mang sih gimana sih? Itu kan akalnya Mang. Biar mereka pada pergi, kumaha sih? Oh, Mang punya ide. Berhenti. Mang, kita nggak jadi pindah. Kita tadi udah ketemu sama hantunya. Kita sudah bikin agreement untuk tidak mengganggu daerah masing-masing. Mang, turunin Mang semua barang-barang Susi. Masukin ke dalam kamar. Hati-hati, jangan sampai rusak. Itu semuanya barang-barang profesional. Nggak bisa, barang-barang Ayu harus dituruni duluan. Soalnya, itu semuanya barang-barang import. Super product number one. Susah ngomong sama orang kampung. Kamu jangan kasar gitu dong sama orang lain. Jangan hargai dong keberadaan kita. Bagaimana Neng kalau sudah begini? Dewi kan sudah cukup sabar, Mang. Bukan sabar lagi. Sudah makan hati. Dewi sih, bukannya tidak mau nolongin orang. Tapi mereka memang sudah keterlaluan. Kan Dewi mah tidak pernah membeda-bedakan orang, kan? Soalnya mereka tidak menghargai perasaan orang. Jadi, kumaha tuh? Mang usul-usulkan, kita harus ambil tindakan tegas. Super tegas, Neng. Iya. Tunggu. Basu Marsya, Mang tadi nemuin ini. Iya. Apa ini punya kamu? Apaan tuh? KTP? Enak aja. Loh, bener kok. Jangan menghina Suti ya. Potretnya persis tuh. Kau ini punya siapa? Apaan sih? Loh, ini bukannya punya kamu? Enak aja. Emangnya nama gue Siti Rahayu? Gue Ayu. Dari kemarin gue juga udah bilang kalau nama gue Ayu. Budek ya? Apa Mang Usul boleh usul? Bagaimana kalau diminta KTP-nya? Ya, Nenek Dewi bilang kalau orang mau ngontrak mesti lihat dulu KTP-nya. Iya. Boleh dong kalau Dewi lihat KTP-nya. Boleh. Soalnya bisa ditangkap hansip kalau nginep tidak bawa KTP, Neng. Mulai curiga ya? Loh, bukannya curiga. Cuma... Ya, keamanan begitulah. Security. Macem-macem aja. Kalau memang gak mau ngontrakin rumah, ya jangan pasang iklan dong. Brengsek. Udah, gue cabut. Masih deh, biar gue. Yang ini gimana, Mang? Ya. Apa kita bakar aja? Kita bakar aja, tidak ada yang punya. Jangan, buat Susi aja. Daripada dibakar. Ya. Emangnya gue gak bisa hidup kalau gak dapat rumah kontrakan. Mas gini aja dong. Anterin Susi yuk. Ngapain nganterin kalau bukan penyanyi beneran? Ada juga supir taksi yang gak mau duit. Padahal mau dibayar 1 juta tuh. Mata duitan kok gimana? Yaudah, kalau gitu anterin gue aja. Gengsi dong. Kalau harus nganterin penjaga suara aja bokek. Jalan. Mang, pengalinya juga gitu, Kak. Nggak dimasukin dalam hati, Neng. Nggak. Ini cuma ngasih pelajaran mereka aja. Kalau begitu gue udah dapet.
masih nunggu kendaraan. Langsung aja dulu. Diam aja. Ya udah kalau nggak mau sih. Tahu, bandel. Dewi, kamu harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun orang itu pernah berbuat tidak baik kepadamu. Oke lah, salah satu gudang itu bisa dijadikan kamar. Tapi kalian harus mengikuti perintah yang diwariskan Nenek Dewi. Kalian boleh tinggal di sini. Dengar gak? Ya udah kalau kalian nggak mau sih, nanti kehujanan loh, bodoh deh. Kita